Halo, jumpa lagi dengan aku Adit di channel Traventure ID. Oke teman-teman, jadi sekarang nih aku lagi ada di Bogor, tepatnya di Bukit Pelangi ya. Nih hari ini aku mau ya nongkrong-nongkrong aja sih di daerah sini. Kebetulan ini hari kedua di tahun baru, ini tanggal 2 ya, hari Minggu, kebetulan banget. Ya daripada gabut, akhirnya aku sore-sore ini ke Bogor. Ini sekarang udah jam sore sih, jam 5-an ya. Nah ini kita masuk di sini. Oke guys, jadi ini aku lagi ada di Pelangi Park ya, tempatnya di Bukit Pelangi. Ini hari ini pasti ramai banget ya guys, udah kelihatan sih. Jadi di sini setiap sore ya, kalau Sabtu Minggu tuh ramai banget guys. Lokasinya deket banget dengan daerah Puncak ya, di Bogor intinya, di Bukit Pelangi sih lebih tepatnya. Ini kita mau rencana mau ngopi-ngopi lah sampai malam. Kita parkir dulu di sini, untuk parkirnya juga penuh banget ya di sini. Untuk area parkirnya di sini juga cukup luas ya, untuk area parkir mobil dan motor ini sebelahan guys. Jadi untuk di tempat ngopinya itu deket banget nih, tinggal nyebrang. Jadi di sini ada beberapa tempat ya, tempat buat makan, restoran, ngopi. Nah habis ini kita langsung aja ke tempat buat ngopi aja ya, di Pendopo Cafe. Jadi aku pilih ke sini karena kita tujuannya mau ngopi-ngopi aja. Jadi kalau mau lurus ke sana tuh bisa makan-makan di sana guys. Atau sebelum ini juga ada restoran enak banget sih kalau aku lihat ya. Tempatnya tuh sejuk, makanya aku pengen kesini sih sore-sore. Yaudah kita langsung masuk aja deh ke dalam, biar kita cari tempat, soalnya kelihatannya udah penuh banget nih guys. Pas aku masuk ternyata tempat untuk lesehannya tuh udah penuh semua guys, aku udah nyari-nyari ya. Di sini ternyata penuh semua, akhirnya aku cari tempat ya yang penting bisa duduk. Ini aku cari tempat duduk yang kursi aja nih guys, di sebelah ini ya pendopo ini. Jadi kita langsung masuk aja guys. Ini sebelum ini kita ambil menu dulu di sini guys. Jadi nanti kita tinggal contreng-contreng aja apa yang mau dipesan. Dan kebetulan ini untuk tempat duduk yang kursi-kursi ini masih ada beberapa yang kosong ya. Udah akhirnya aku duduk di kursi-kursi aja deh. Yang penting ada tempat duduk. Nah di sini kita pesan dulu nih guys. Kita contreng-contreng dulu menu yang kita ambil tadi di depan. Nanti kita baru ambil pesanannya ke sana nih guys, ke pendoponya. Ini aku lagi di kafe. Hari ini hari Minggu, rencana aku mau ngopi-ngopi sih sampai malam ya. Oke guys, jadi tadi setelah pesen ya di saya tempat duduk, kita ngantri di sini, habis itu kita ngantri di sini guys. Ini ngantri, nanti pesennya di situ. Nanti dianterin ke meja nomor pesanannya. Nah, ini kita nomor pesanannya, nanti dianterinnya ke meja ini. Suasananya sore hari. Oh iya guys, untuk pesen di sini tuh kita harus bayar dulu ke kasir ya guys. Kita tunjukin menu yang udah kita contreng, habis itu kita serahin ke kasirnya, bayar terus kita duduk ya guys. Habis itu baru dianterin ke sini lagi ke mejanya ya. Oke guys, jadi kita tadi udah pesen, tinggal nunggu pesanannya datang. Gila ya, ramai banget ya di sini ya. Ini sekarang jam 5 ya. Jam setengah 6 sore. Ini ramai banget. Ini hari Minggu ya. Nggak tahu sih kalau untuk hari-hari yang lain. Ini aku pesen ayam penyet. Ini ayamnya kecil banget. Ini bakso. Baksonya keruh, bening. Ini nanti dikasih saus ini ya. Jadi kamu makan aja dulu. Ya tinggal nunggu minumnya. Ini untuk harganya ini aku sih tahu nggak ya? Ini harganya 41.000 untuk di kelas kayak gini termasuk murah ya. Ini baksonya 35.000. Aku tinggal nunggu kopinya ya. Belum datang. Oke guys, aku mau makan dulu ya. Ini aku udah datang semua pesananku. Ini sedikit aja sih, nggak usah banyak-banyak. Kamu makan dulu. Ntar, makan dulu ya guys ya, aku makan ayam penyet.
Oke guys, jadi ini untuk suasana malamnya kayak gini ya. Bagus banget, lampunya terang banget sih. Bisa teman melihat untuk sekitar sini nih. Nah, bagus ya. Kapan-kapan kita makan di tempat yang di sini ya. Di sini juga ada tempat yang makan. Terus di sebelah sana ya, sini juga ada yang lesen juga enak banget tuh kayaknya nih. Ini tempatnya rekomendasi, ini rekomend banget sih di sini. Untuk harga-harganya juga standar ya, nggak terlalu mahal. Coba deh kalian kesini, tempatnya asik. Buat nongkrong bareng temen, bareng doi atau keluarga, seru pokoknya. Oke guys, mungkin videonya singkat aja ya. Ini mau pulang nih, udah jam 9 malam. Jadi kasihkan ngopi ya, ngobrol. Ini suasana malam kayak gini guys. Tadi sih ada live musiknya, cuman sekarang udah nggak ada. Udah selesai. Oke guys, kita lanjut pulang karena udah malam, jam 9. Ini nggak tahu nanti mau nginep atau mau pulang ya. Ini masih daerah Bogor sih. Tadi sih ada live musiknya, cuman udah selesai nol. Oke nih guys. Tiba di penghujung video, jadi kesan-kesan aku nongkrong ngopi di sini tuh cukup asik ya, seru ya. Untuk fasilitasnya juga lengkap, ada musola, ada kamar mandi juga bersih. Untuk tempatnya ini ramai banget, asik sih buat malam mingguan atau nongkrong bareng keluarga. Untuk aku sih lebih rekomendasiin untuk kopinya ya guys, kopinya cukup enak, tapi untuk makanannya ini kurang ini ya. Untuk makanannya aku kurang suka di sini, mungkin lebih enaknya di sebelah kali guys, yang restorannya sekalian. Kalau di sini makanannya makanan standar. Tapi ya cukuplah untuk makan-makan kecil gitu. Oke guys, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik video ini, like, share, komen, dan subscribe.